Hi, good morning guys. Jumpa lagi kita di dalam Health and Family Channel. Hari ni saya nak buat wantan sup guys. Ni kulit dia guys. Saya gunakan ayam kisar sahaja guys. Okay, let's go. Guys, saya menggunakan tepung gandum untuk buat panggang. Nak guna air biasa pun boleh, air tepung boleh, mana-mana saja guys. Okay guys, sekarang kita masukkan isi ayam dalam mie wantan. Okay guys, kita buat sup wantan guys. Ini kita taruh, kita simpan di dalam kardus. Guys, kita kita simpan di dalam peti sedut. Guys, simpan di peti sedut. Guys, ini air untuk kita merebus kita punya wantan nanti guys. Nah, untuk kita buang tepung dia, lepas itu kita nanti masak sup untuk wantan kita guys. Okay guys, sementara menunggu air untuk kita rebus tadi mendidih. Okay guys, ini bahan untuk saya gunakan untuk buat sup wantan. Nah, saya gunakan sayur pak choy. Okay. Daun ketumbar, fishball, lebihan daging ayam kisar tadi guys, bawang putih, dicincang, dan kita gunakan sedikit minyak. Oke, kita masukkan sedikit minyak. Masukkan bawang putih. Sekarang kita masukkan air.
Ya, sekarang kita masukin kita punya daging ayam kisar. Oke guys, sekarang kita masukkan fishball. Sekarang kita masukkan pati ikan bilis. Masukkan sedikit saja guys, setengah. Masukkan garam. Dan masukkan secukup rasa. Oke, sekarang kita masukkan minyak bijan. Kita untuk dapatkan wanginya. Masukkan mie wantan. Kita rebus sekejap saja guys, terus kita masukkan ke dalam air. Oke, sekarang kita masukkan kita punya mie tadi guys. Menambahkan juga guys, banyak banyak, bagi dua pun udah banyak. Oke, udah mendidih guys, kita masuk ke sayur kita tadi. Masukkan sayur kita guys. Guys, kita punya wantan sudah siap. Masukkan bawang goreng.
baby. Guys, wantan sup. Yep, untuk dimakan.